warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila. Saya selaku MC hari ini akan memandu acara virtual Ramadan Expo SD 5 Ibnu Sina dan Ibnu Al-Nafi. Kepada teman kami yang bertugas, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullah wa syadana darusullah. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit keterangan tentang sedekah. Kata sedekah sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Akan tetapi banyak orang yang enggan melakukan amal yang amat baik ini. Sedekah itu banyak manfaatnya, maka dari itu kita sebagai umat Islam disunahkan untuk melakukan sedekah. Karena dengan sedekah ini akan mendatangkan kebahagiaan dalam hati ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Contoh manfaat dan barokah dari bersedekah diantaranya adalah 1. Sedekah menjadi penyebabnya bertambahnya rezeki. Bersedekah itu tidaklah membuat kita semakin miskin, karena rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Akan tetapi sedekah itu dapat menyebabnya bertambahnya rezeki, bukan mengurangnya. Surat Al-Baqarah ayat 245, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya kamu dikembalikan. Ada pepatah tentang sedekah, yaitu jangan menunggu kaya lalu sedekah, tetapi sedekahlah agar kamu kaya. Adapun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian. Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa Allah menjanjikan balasan 10 kali lipat bagi mereka yang berbuat baik. 2. Sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Orang yang selalu bersedekah niscaya derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan selalu mendapatkan keberkahan, akan rezekinya akan selalu merasa cukup. Surat Saba ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Berbeda dengan orang yang kikir, meskipun ia banyak hartanya, tetapi hidupnya tidak akan tenang, dan selalu banyak pikiran yang melanda. Itu adalah sebagian bentuk ketidakberkahan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadisnya yaitu dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan kepada hamba-Nya yang pemaaf, dan bagi hamba yang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. 3. Malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, ya Allah, berilah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat yang satu berkata, ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Muttafaq alaih. Itulah beberapa dari manfaat bersedekah. Sebetulnya masih banyak lagi manfaat-manfaat yang belum saya sebutkan.
Sedekah ini semoga kita semua dapat melaksanakan sedekah dengan semaksimal mungkin agar kita terhindar dari api neraka. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman kami yang telah menyampaikan materinya. Semoga kita semua mendapatkan manfaat masing-masing. Amin. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para penonton atas partisipasi dan keluangan waktunya untuk menyaksikan kami. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk melalui masa pandemi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan update dari channel YouTube kita. See you!